Commander Bus versus Commander Turtles. Lawannya Zilong semua, guys. Dia pakai Commander Turtles skill 3, guys. Kita hajar dulu, guys. Yuk. Kembali lagi bersama saya V Gaming. Baiklah, kali ini saya akan membuat sinergi assassin sama Lebron dengan menggunakan Commander Bus, dan saya akan melawan Commander Turtles 3. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya, guys? Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess, karena satu subscribe berarti bagi saya. Terima kasih. Kita langsung saja ke permainannya, guys. Check it out. Kita aktifkan magi dulu, guys. Ya, kita aktifkan magi, kita masukkan jauh. Kita mau main assassin sama Lebronnya nih, dan kita akan mencoba melawan sinergi terbaru, commander terbaru Magic Chess season ini, yaitu Commander Turtles, guys. Karena kalau Commander Turtles ini dia memakai apa nih, dia bisa mengcloning hero yang sama 3 nih, guys. Hero-hero yang kuat, guys. Kita akan cari, kita akan lawan, guys. Apakah kita bisa melawannya, guys, dengan menggunakan sinergi LeBron sama assassin? Kita langsung saja, guys. Kita hajar dulu, dan kali ini saya menggunakan Commander Bus dengan skill 2 nya, guys. Iya, kita hajar dulu. Ya, kalah dia 7. Dia pakai Commander Turtles 3 nih, guys. Dia menggunakan skill 3 nya, guys. Kita ambil apa nih yang gak dapat assassin nih, soalnya kita mau aktifin assassin nih. Kita ambil Fanny ya, guys. Kita mau aktifkan assassin dulu. Ya, kita ambil Hellcurt. Ya, mantap, dapat jauh. Jauh udah level 2. Los Pony Lebron gue udah 3, sama Wesler gue 2 nih. Assassin gue belum aktif nih, guys. Nanti kita aktifkan, guys. Ya, mantap. Kita lawan apa nih? Lawan Los Pecados nih. Franco-nya udah level 2 nih, guys. Sama siapa yang level 2 lagi? Sama Laylanya, guys. Dia pakai Commander Turtles skill 3 juga nih, guys. Ya. Wah, Commander ini cukup kuat nih, guys. Commander Turtles ini. Kita akan mencoba melawannya, guys. Ya, mantap. Harit gue dapat Blazing nih, guys. Ya, kita aktifkan maginya, guys. Kita ambil Granger dulu ya. Ketemu sama sinergi apa nih, sinergi Megera ya. Aduh, kalah ya busanya, guys. Dia pakai Commander Turtles juga nih ya. Kebanyakan orang banyak memakai Commander Turtles nih, guys. Commander Turtles ini OP kalau dipakai ini, guys. Kita lawan beruang dulu, guys. Semoga di sini kita dapat item yang menarik, guys. Item yang bagus. Kita hajar dulu. Ya, kita hajar dulu, guys. Iya. Kita jadikan boss kali ini ya. Commander Bus versus
Commander Tots nih. Soalnya lawannya banyak yang pakai Commander Tots yang lebih dominannya, guys. Ya, dapat Tigreal. Ambil Tigreal nih sama Helcurt. Ya, mantap. Granger gue udah level 2 nih, guys. Mantap. Oh, LeBron gue udah 4 nih. Iya, Laylanya udah level 2. Iya. Aduh, duh. Iya. Apakah gue kalah sama Laylanya, guys? Iya, semoga dikeluarkan ulti Grangernya, guys. Mantap. Ya, Choggy udah level 2. Kita ambil Helcurt. Kita naikkan kapasitasnya. Kita aktifkan assassinnya lagi, guys. Soalnya Helcurt gue dapat Blazing Abyss nih, guys. Kita hajar dulu. Ya, kita hajar apa nih? Hajar Lunox nih. Ya, nggak lawan nih. Ini cepat pulang kampung nih, guys. Soalnya dia nggak lawan tuh, guys. Ya, kita troll dulu. Ya, Aldous gue dapat Blazing Lost Peccados nih, guys. Ya, kita ambil Alucard dulu. Kita mau jadikan 6 Lebronnya, guys. Lebron 6 sama Assassin 4. Kita akan mencoba melawan Commander Tots skill 3, guys. Iya, ketemu sama Commander Tots lagi nih. Aduh, duh. Hayabusanya udah level 2. Iya, Granger gue. Ya, nggak lawan dia tuh, guys. Belum lawan dia tuh. Belum ada lawan kita lagi. Nanti kita, semoga kita nggak dibantai ya sama Commander-Commander Tart ini ya. Commander Tart ini Commander terbaru, tapi hero-nya, Commander-nya banyak menguntungkan cuan nih, guys. Ya, mantap. Tigreal gue dapat Blazing. Oh, apa nih? Tergemen, guys. Nanti kita masukkan Tigreal-nya, guys. Kita sekarang banyak dapat blazing nih, guys. Harith gue dapat blazing. Helcurt sama Aldous dapat blazing, guys. Iya, dia pakai Commander Tots nih. Karinanya udah level 3 nih, guys. Aduh, kalah gue sama Karinanya, guys. Soalnya Karinanya udah level 3. Aduh, duh. Kalau pakai Commander Tart ini cepat bintang 3-nya, guys. Sulit untuk dikalahkan komandernya, guys. Kalau pakai komander-komander yang lain cukup sulit untuk mengalahkan Commander Tart ini, guys. Soalnya pakai komander lain ini kita harus mengumpulkan hero dulu, guys, baru dapat bintangnya, guys. Kalau pakai Commander Tart ini dia akan melahap lalu dikeluarkan lagi dengan hero yang sama, guys. Iya, ini aduh, kalah gue sama siapa nih? Sama Zilong level 3-nya, guys. Bintang 3-nya udah 2 nih, guys. Nanti kita kalahkan Zilongnya, guys. Kita akan hajar dia nanti, guys. Kita lawan turtle ular dulu, guys. Kita hajar dulu ularnya, guys. Semoga di sini kita dapat item yang menarik nih, guys. Kita hajar dulu. Ya, mantap. Kita ambil apa nih? Kita ambil assassin bentuknya nih. Kita ambil assassin sama, iya, dapat Tigreal yang gak ada nih. Ya, assassin gue udah 3 nih, guys. Concentrate energy.
kita kasih sama Harit ya. Aduh duh. Aduh. Aduh duh. Iya, kalah prianya, guys. Prianya kalah tuh, guys. Ya, dia pakai komando Ragnar. Ragnar sekarang udah nggak lawan dia tuh, guys. Kita troll dulu, dapat Karina. Gak ada nih, guys. Ya, kita tahan dulu, guys. Rekord gue mau bintang 3 nih, guys. Ya. GG garang dia masih 100 nih guys. Ya semoga dia tidak mengalahkan gue ini. Dia pakai sinergi Mac Era nih. Mac Era ini kita nggak bisa ulti kalau pakai sinergi Mac Era lawan guys. Payah kita ultinya guys. Aduh duh, hilang semangat gue nih. Kalah gue sama dia nih guys. Ya Fanny gue udah level 2. Kita ambil ya Helcurt, mantap. Helcurt gue udah level 3, kita masukkan Alucardnya guys. Kita masukkan Alucard. Oh, Lebron gue udah 6 nih ya, ketemu sama Zilong nih. Zilongnya udah 7 nih guys, bintang 3 nya udah 3. Iya, tapi Zilongnya nggak lawan guys. Ya Commander Tots kalah. Apa itu Tots guys? Kalah tuh guys. Kalah Commander Totsnya guys. Aduh duh. Kita ambil kapasitas guys. Nanti kita aktifkan assassinnya menjadi 4 nih guys. Kita aktifkan assassinnya jadi 4. Ya kita ambil Karina, kita masukkan Karinanya guys. Ya assassin gue udah 4, Lebron gue udah 6 nih. Tagliamendu gue udah aktif. Magi dapat Blazing. Los Pecados sama Whistler nih guys. Ya ketemu sama Zilong lagi gue nih. Ya Link ditambah sama Link lagi nih. Ya aduh duh, iya Zilongnya rata tuh. Zilongnya udah padahal udah level 3 Zilongnya guys. Tapi dia nggak lawan ntar level bintang 3 nya guys. Iya kalah dia tuh guys. Ya pulang kampung ntar skill 3 nya tuh guys. Aduh duh. Ya mantap. Alucard gue udah level 2 nih guys. Ya kita tinggal bertiga lagi nih guys. Semoga gue nggak terkalahkan nih guys. Kalau kalah gue pulang kampung nih guys. Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess. Terima kasih, karena satu subscribe berarti bagi saya. Oke. Aduh duh, ya kalah dia tuh guys. Kita ambil apa dulu nih guys? Kita lawan beruang dulu. Karina gue udah level 2 nih. Fanny sulit untuk menjadikan level 3 nya guys, bintang 3 nya guys. Ya kita lawan beruang dulu. Kita ajar dulu guys. Iya mantap. Dapat kita ambil Lightning Townsend. Iya yeah. Dapat Alu yang nggak ada nih. Semoga gue nggak kalah nih. Kalau kalah, aduh duh. Soalnya Commander Turtnya ada lagi nih guys. Ya kalau kalah gue sama Turtnya gawang gawat. Ya ketemu sama Commander apa nih? Commander Banteng nih guys. Ya Valinya udah level 3. Sama cowok level 3 guys. Oh duduh, kalah gue sama dia nih guys. Keras dia cup.
Karina, ketemu sama Karina lagi gue nih. Aduh duh. Karinanya udah level 3 nih, guys. Semoga gue nggak kalah nih, guys. Kita naikkan kapasitasnya, guys. Kita masukkan jauh. Kita masukkan jauh, guys. Ya, kita masukkan jauh. Iya. Aduh duh. Iya, Karinanya OP, guys. Kalah gue sama Karinanya, guys. Karinanya nggak mati-mati, guys. Aduh duh, kalah gue sama dia, guys. Pulang kampung gue sama dia, guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru. See you.